Dan sekarang menunjukkan pukul 12 siang dan ini panas banget di luar. Jadi Mami mau pakai body lotion dan scarlet lagi. Walaupun memang udaranya di sini sejuk ya, Mam, tapi kalau misalnya kita di luar siang hari tetap aja bikin kulit kering. Jadi kemana-mana kalau misalnya keluar apalagi Mami selalu bawa body lotion scarlet. Dan Mami juga enggak lupa untuk pakai shower scrub tadi pas mandi, varian terbaru loh, Mams. Apa? Nih, Mami kasih tahu. Dan hari ini Mami mau review shower scrub yang terbaru, yaitu varian Jolly ya, Mam. Jadi sekarang Scarlett punya 7 varian shower scrub. Dan mana yang menjadi favorit Moms nih? Tulis di komentar ya. Dan pastinya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Moms harus lengkapi perawatan body care Moms dengan rangkaian lengkap dari Scarlett ya. Jadi Moms harus punya 3 produk ini, apa aja, ada body scrub, shower scrub, dan juga body lotion ya Moms. Yang Mami suka body scrub dari Scarlett ini, scrubnya ya ini halus jadi gak bikin iritasi. Dan cara pakainya juga mudah ya. Kita oleskan di bagian kulit kaki, tangan, ataupun leher ya. Diamkan selama 2-3 menit, lalu kita gosok ya Mams, lalu kita bilas. Dan untuk pemakaian biasanya Mami pakai 2-3 kali dalam sebulan ya Mams. Yaps, ke tahap selanjutnya. Ini yang Mami pegang adalah varian terbaru dari shower scrub Scarlett ya Mam. Beberapa bulan lalu Scarlett mengeluarkan new variant shower scrub, yaitu ada Charming, Frezy, dan juga Jolly. Jadi Mami gak mau ketinggalan, Mami mau cobain dan mau share ke Mams ya. Jadi apa sih yang bikin beda dari varians? Sebenarnya untuk ingredients ini sama dari komposisi dan manfaatnya ya Mams. Yang membedakan setiap varians adalah fragrance-nya atau harumnya gitu ya Mams. Deskripsi wanginya ini Oriental Gourmand ya, terinspirasi dari perfume YSL dan Black Opium. Kebayang dong Mam, wanginya segimana ya. Yang biasanya wangi parfum kita sesemprot-semprot aja, tapi kita pakai ke seluruh badan. Wow, keren banget ya kan? Dan rangkaian terakhir dari body care rutin Mami yaitu pakai body lotion. Untuk Jolly sih udah pernah Mami info juga ya di review sebelumnya. Kalau body lotion Jolly ini merupakan favoritnya Mami. Dan kalau misalnya Mam inget juga review Mami sebelumnya, ini kan tangan Mami belang banget ya. Telapak tangan sampai ke lengan ini kan beda banget ya, karena Mami lagi seneng motoran. Beda banget kalau misalnya kita bandingin sama hari ini dengan review yang kemarin ya Mam. Mam bisa cek aja videonya, itu beneran tangan Mami tuh belang banget, gak pede banget. So terbukti ya Mam, produk rangkaian body care dari Scarlett ini memang terbukti mencerahkan. Terima kasih. Masih, masuk. Lagi nak.
Sekarang ada Justin Bieber juga ingin melakukan lompatan tingginya. Sudah ada satu buah bola di tengah. Diberi pengarahan dan action.